Negeri 9 FC dapat pemain sayap lincah Selangor FC, Ain Tat Aung secara pinjaman. Difahamkan pasukan Negeri 9 FC mendapat talian hayat apabila dapat pemain sayap lincah Myanmar, Ain Tat Aung, secara pinjaman dari Selangor FC hingga hujung musim ini. Isu kecederaan yang dialami serta beberapa tonggak utama angkat kaki membuatkan pengendali Negeri 9 FC, K. Divan tidak mempunyai pilihan terbaik dalam menurunkan kebelasan utama skuad. Kehadiran Ain Tat Aung pasti meredakan sedikit kegusaran K. Divan selepas kehilangan Levi Madinda yang ke Persib Bandung serta Safwan Baharudin kembali ke Selangor. K. Divan turut kehilangan Imad bekas penyerang kebangsaan, Zakwan Adha yang mengalami kecederaan ACL. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.